ini warna biru ya, sangat keren teman-teman, sangat keren ini teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Lubang 8. Kali ini saya akan mereview sebuah drone ya teman-teman. Ini drone yang sangat keren menurut saya teman-teman ya. Nah, ini bertuliskan Track Warrior. Nah, dengan produksi Heliway ya, kalau nggak salah. Nah, ini Heliway ya. Nah, drone ini sudah GPS ya teman-teman. Nah, ini sudah GPS pesan sistem GPS. Terus keterangannya beratnya 15 menit. Terus ini with angel camera atau hover. Langsung saja teman, kita buka untuk drone-nya. Nah, ini kita sudah mendapatkan sebuah tas, tapi tasnya sangat keren teman ya, bukan tas seperti biasa. Jadi ini ada lapisan kayak semacam apa teman ya, jadi agak keras, jadi aman kalau di packing teman. Ini tepat. Wah, ini teman ya. Nah, ini wah sangat keren teman. Ini saya lihatkan dulu. Nah, teman ya. Sangat keren teman. Sebentar teman ya. Saya hidupkan lampunya. Nah, ini teman ya. Kita coba untuk di manual booknya teman-teman. Nah, ini ternyata bahasanya bahasa Cina atau Jepang ya teman-teman. Cuma sebenarnya bahasa Cina teman-teman. Ya, ini nggak ada bahasa Indonesia-nya teman-teman ya. Jadi manual booknya nggak ada bahasa Indonesia-nya. Aplikasinya untuk download di HP teman-teman ya. Heliway. Ini charger. Sebenarnya ini charger ini teman-teman ya. Charger apa? Charger remote. Jadi remote ini sudah ada chargernya. Jadi nggak pakai baterai lagi teman-teman ya. Pakai charger. Terus ini bumbling cadangan 4 buah dan nggak ada propeller guard. Jadi nggak ada pin baling-baling teman-teman ya. Ini untuk untuk cas di baterainya kalau nggak salah ya. Oh iya ini teman-teman ya. Ini chargernya juga unik teman-teman ya, seperti ini, seperti charger untuk apa HP Sony Ericsson. Nah seperti teman-teman ya, chargernya dia sudah menggunakan ini punya 5 volt 1 sampai 2 ampere. Nah jadi ini baterainya nih 7,4 volt 880 ampere. Ini seperti ya. Dan ini lampunya teman-teman. Wah ini sangat empuk teman ya, sangat empuk sekali. Untuk analognya sangat enak dikemudikan, ini sangat empuk. Di sini ada tombol-tombol video, kamera, GPS off atau on. Terus ini mungkin RTH. Terus ini mungkin headers mode kalau nggak salah. Ini speed. Wah ini yang unik teman ya. Jadi sudah nggak ada jungkir balik. Jadi sini sudah take off dan landing otomatis di sini. Ya, ini tempat buat HP. Oke. Ini ya, ini kita pasang baterai dulu. Wah, keren, teman-teman. Sangat keren ya, teman-teman. Ini drone sangat-sangat keren. Dari bodinya aja sudah kelihatan drone ini sangat keren, teman-teman. Ini, nah ini kameranya besar sekali, teman-teman ya. Kameranya saya perjelas. HD kamera teman-teman. Nah ini temennya saya putus lagi. Nah, ini kok kelihatan, kalau mau kelihatan ini gear dari dinamo ini sudah pakai gear yang besi. Nah ini, nah ini gearnya besi teman-teman. Keren. Ini untuk bawahnya ya. Dia sudah, oh ini tombol powernya di sini teman, tombol power di sini. Terus sepertinya ini enggak ada optical flow-nya. Iya teman, sepertinya enggak ada optical flow-nya. Jadi satu kamera teman ya, di sini teman. Ini teman ya. Kameranya di sini. Terus ini enggak ada kameranya.
Tinggal ada kameranya, jadi dia berarti stay-nya pakai GPS, teman-teman ya. Ini powernya, terus yang belakangnya ini untuk memori eksternal ya, micro SD. Nah, nanti kalau pakai micro SD ini tampilan videonya sangat sangat baik, teman-teman ya. Jadi enggak putus-putus. Kalau pakai WiFi mungkin bisa putus-putus, teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Ini ada lampu ya. Ya, kita coba hidupkan, teman-teman ya, bagaimana tampilannya kalau kita hidupkan. Nah, kita hidupkan, tahan yang lama. Oke, nah teman-teman ya, ini saya berikan dulu, teman-teman ya, saya berikan dulu biar kelihatan lampunya. Nah, kelihatan. Nah, ini warna biru ya, sangat keren teman-teman, sangat keren ini teman-teman ya. Dan keren drone ini sudah untuk landingnya sudah ada karetnya. Saya zoom lagi, saya zoom, ini ada karetnya, ini dan karetnya, nomor karet. Jadi sangat empuk jika drone ini landing, jadi nggak sampai terlalu benturan, nggak terlalu keras di drone nya jadi ada karetnya untuk landing, teman-teman. Oke, teman. Ya, untuk kameranya kita langsung aja, nanti kita coba di mana, di outdoor kita coba sabun kameranya, dan kita coba tes terbang. Oke teman-teman, kita langsung aja coba di outdoor, teman-teman. Ini saya coba di lapangan, di outdoor, hidupkan dulu drone-nya, hidup, setelah itu lampunya kita hidupkan dulu, dan ya. Nah, kita GPS-nya dihidupkan dulu. Hidup, GPS on, lampunya hidup. Setelah itu ke aplikasinya, teman-teman ya. Wifi-nya dihidupkan dulu, hidup. Ini teman-teman ya, kelihatan. Wifi ini sudah otomatis nyambung. Oliwe, ini aplikasinya, start, teman-teman ya. Terus ini, oke. Terus kita kalibrasi dulu, teman. Kalibrasi kompas. Kita putar dulu. Sesuai yang terjadi, teman ya, putarnya ini kan sesuai. Ini ke bawah, sudah selesai. Kita tunggu GPS-nya, teman ya. Jadi masih belum, nanti dapat GPS-nya ini nanti kita tunggu ya. Nanti ini GPS-nya dapat 12 atau beberapa kita terbangan, teman ya. Ya teman ya, sudah dapat 5 GPS, kelihatan atau tidak? 5 GPS, ini sudah 6. Kita langsung terbang aja, teman, daripada nunggu lama. Gak apa-apa, kita coba di lapangan. Jadi take off ini, belum putar. Nah, putar, teman ya. Ya, terbang, teman. Ini anginnya cukup lebat, teman ya. Biasa ini anginnya cukup lebat, teman ya, lebat. Nih, aku tinggalnya 11 meter, teman. Terus 11 meter, jaraknya 30 meter. Jadi tingginya 11 meter, jaraknya 30 meter, teman ya.